Camera to catch that. So beautiful. Good morning, everybody. What's up, everybody? Welcome back to the vlog. Good morning. It is Wednesday. I don't know what the date is today. As promised, I need to stop doing this. As promised, today we are talking about friendship and giving. I made my coffee. I'm filling instant coffee, so we're doing that. It is a beautiful morning. It's gonna be a good day, right? When you're walking with God, anything is possible. Okay, gangs, first thing first, I want to talk to you about my friends. Well, one of my best friends. November tahun lalu aku itu ke Surabaya karena aku nggak punya cukup uang untuk tinggal di hotel. Jadi aku menginaplah di rumah temanku. Jadi sebelum aku berangkat itu aku udah ngomong sama temanku, bro, aku mau tinggal di rumahmu, bisa nggak? Awalnya aku cuma bilang kayak, aku boleh nggak nginep sehari aja dulu di sana. Nginep sehari dulu di sana, habis itu aku bakal nyari kayak penginapan yang murah gitu loh, yang sehari 100.000. Jadi kamu bisa sewa seminggu langsung gitu. Temanku tuh ngomong dong sama mamanya, sama orang tuanya kan. Kalau aku mau ke sana, terus mamanya bilang enggak usah, tinggal di luar, tinggal aja di rumahnya dia. Good morning, gangs. It is actually the next day. I had to stop recording yesterday due to some technical problems. By that I mean I ran out of storage, so yeah, I might have to stop recording today as well because I haven't finished deleting some things that not important anymore. So yeah. Jadi aku akhirnya tinggal di rumah temanku, ya kan. Di hari pertama aku datang, mamanya ngasih aku baju, peralatan mandi, terus papanya tuh pesenin sama temanku, suruh sampein gitu kan. Nah, bilang aja Ruth tinggal selama dia perlukan, oke? Dia nggak perlu khawatir. Ya udah, jadi aku tinggal di sana untuk ngurus akte kelahirannya anakku yang kedua. Selama aku tinggal di sana itu yang perlu aku khawatirkan cuman uang transportku mondar-mandir ke Dukcapil sama keperluanku pribadi kayak mungkin pampersnya Ale atau jajanku gitu. Jadi aku di sana tuh benar-benar tinggal free. Terus makan 3 kali sehari pun aku dapat di rumahnya dia. Aku tuh tinggal di sana sekitar 10 harian. 10 hari apa ya? Hampir 2 minggu pokoknya. Aku tinggal di rumahnya dia itu. Begitu surat-suratnya jadi, urusanku selesai, aku pamitlah sama orang tuanya gitu kan, untuk pulang kembali lagi ke Bali. Nah, pas aku pamit, aku ulurin tangan gitu kan, aku ulurin tangan ke bapaknya, terus bapaknya tolak gitu, soalnya nggak usah pamit, biar nanti bisa ketemu lagi. Kan cuman salim aja om gitu, terus iya nggak usah gitu katanya. Ya udah, terus aku jalanlah keluar pintu, mamanya yang anterin kan. Sampai di depan pintu, terus mamanya ngasih aku amplop kan, ini buat kamu, buat peganganmu, buat jajanmu sama anak-anak. And I was like, what? Jadi
Jadi gini, posisi rumahnya, jadi posisi rumah temanku sama rumah orang tuanya tuh nggak beda jauh. Jadi ini dua rumah berbeda. Pokoknya nggak ada selisih berapa rumah gitu kan. Jadi aku dari rumah orang tuanya jalan pulang menuju ke rumah temanku. Aku tinggal di rumah temanku. Itu tuh aku sampai yang kayak keheran-heran, maksudnya, wow, you know, aku bukannya aku yang harusnya mengganti biaya tinggal, malah aku yang dikasih bekal untuk pulang. Jadi kayak, wow. Pas malamnya, aku tuh cerita dah sama temanku. Aku bilang, baik banget sih ini papa mamamu kok malah aku yang dikasih bekal. Terus temanku bilang, ya papa mamaku emang kayak gitu. Ya mungkin gitu kali ya. Maksudnya karena mereka suka memberi, jadi berkatnya tuh ada aja gitu. Maksudnya karena mereka mengalirkan berkatnya, berkatnya mereka pun tiap saat ada gitu loh. Jadi waktu aku pulang dari Surabaya, terus pas aku lagi baca Alkitab, aku baca di Ulangan 15 itu. Jadi di sana tuh cerita tentang utang piutang sesama saudara sama pembebasan budak Ibrani. Bukan berarti aku adalah budak. Hear me out, okay? Menurutku ini salah satu gambaran tentang memberi kepada orang yang tidak mampu. Dalam kitab itu dia bilang gini, kalau ada saudaramu yang berutang sama kamu, itu kamu harus memberikan sebanyak yang dia perlukan. Kalau sampai di tahun ke-7 dari tahun dia utang berutang sama kamu itu dan dia nggak bisa ganti, itu pada tahun yang ke-7 kamu harus menghapuskan utang itu. Tentu bilang gini, tapi hati-hati loh ya, nanti kalau saudaramu tuh belum bayar utangnya terus sudah mau mendekat tahun ke-7 terus kamu marah-marah sama dia terus akhirnya kamu jadi berdosa, itu nggak boleh. It's like, wow, I mean, sespesifik itu loh. Maksudnya sampai cara-cara pencegahan pun diberikan. Tapi itu sesama saudara. Nah kalau terhadap orang asing, kalau misalnya ada orang asing yang utang sama lu, itu kamu berhak untuk menagih. Terus Tuhan bilang, dengan begitu aku pun akan memberkati kamu dalam pekerjaanmu dan dalam usahamu. Jadi balik lagi tuh ke ceritaku yang tadi aku bilang, ya mungkin karena dia memberi, jadi Tuhan terus memberi juga gitu kan. Tuhan memberkati terus. Sampai sini paham kan? Dan di kisah selanjutnya Tuhan juga bilang, kalau kamu melepaskan seorang budak pergi, maka kamu harus memberikan dia bekal dengan limpahnya, dengan cukupnya buat dia. Jadi kamu tidak boleh membiarkan dia pergi dengan tangan hampa. Maaf karena video ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diselesaikan. Ada pesawat lewat, jadi kalau kalian dengar itu suara pesawat. Oke, terima kasih sudah nonton vlog ini. Aku akan tetap terus posting meskipun agak susah untuk tepat waktu, tapi aku akan tetap posting. So, kalau kalian mau lihat video lebih lanjut, please like, comment, subscribe. Dan I will see you on the next one.